Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Korea Karoli Family. Macua cua. Annyeonghaseyo. Ini karena jadwal saya check up ya, ke dokter kandungan. Jadi saya sudah siap-siap menunggu suami pulang kerja ya. Jadi karena kalau saya sendirian saya kurang bisa. Kemarin saya sudah tes darah, ngecek kesehatan janinnya biar tahu lebih awal janinnya sehat atau gimana gitu ya, dan hasilnya sudah puji Tuhan sebenarnya tidak ada masalah. Dan sekarang saya mau tes darah yang kedua teman-teman biar tahu kesehatan janinnya lagi. Kemarin waktu pas check up saya dikasih satu botol sejenis obat gitu ya, jadi hari ini saya puasa teman-teman selama hari gitu ya. Biar saya juga kurang tahu gimana check up-nya, tapi saya hari ini tidak makan siang. Jadi nanti setelah satu karena bentar lagi suami datang, 1 jam sebelum ke rumah sakit saya harus minum obat yang dikasih dokter teman-teman. Jadi kemarin obatnya itu harus di selama sebulan itu sebelum berangkat. Kan check up-nya sebulan sekali, jadi sebulan yang lalu harus disimpan di lemari es teman-teman. Jadi sekarang saya mau minum ya obatnya. Jadi seperti ini dia obatnya teman-teman. Saya sudah ya letakkan di kulkas, diminum setelah sebelum pergi ke rumah sakitnya 1 jam, dan selama 3 jam harus puasa gitu ya. Jadi karena berangkatnya jam 2, saya tadi jam 10 sudah makan sedikit ya biar tidak terlalu biar sehat gitu, nanti terlalu lapar juga nggak bagus buat janinnya. Jadi saya mau minum ya teman-teman. Ini harus diminum satu botol semua. Tesiko oseo, ta tesiko oseo. Jadi minum semua ya sampai habis. Seperti sirup teman-teman, manis banget. Saya juga kurang tahu fungsinya apa ya. Saya juga kurang tahu apa ini nanti hasilnya langsung keluar atau gimana. Saya juga kurang tahu teman-teman. Hari ini selain jadwal periksa kandungan, hari ini juga jadwalnya si Lijai kan cek kesehatan atau posyandu ya kalau kita di Indonesia. Sekarang kita mau berangkat ke rumah sakit check up-nya teman-teman. Dari rumah ke rumah sakitnya itu tempat check up-nya kira-kira 10 menit. Jadi sebelum jemput si Lijai Kang, kita mau check up dulu ya biar gak repot kali di rumah sakitnya. Lagian masih jam 2 lewat, jadi masih tidur siang si Lijai Kang ya teman-teman. Si Lijai Kang biasanya di tidur siangnya 2 jam dari jam 1 sampai jam 3. Jadi kalau nanti dibangunin takutnya nangis ya. Jadi mendingan kita check up terlebih dahulu baru nanti kita jemput untuk si Lijai Kang jemput kembali. Ya, memasuki musim semi ya teman-teman. Jadi agak cuacanya agak panas, jadi baju pun sudah bisa agak tipis-tipis gitu. Ini kita lagi nunggu antrian teman-teman untuk ngecek langsung baiknya ya. Tapi sebelumnya saya sudah cek tensi normal, berat badan, dan saya darah saya juga sudah diambil beberapa sedikit ya. Dan mungkin hasilnya kita tunggu beberapa hari atau seminggu ini kita bakal ditelepon untuk mengetahui hasil cek darahnya teman-teman. Sekarang kita ceknya sudah siap. Dan ternyata check up-nya cuma diambil darah ya teman-teman. Tapi bedanya waktu pas cek darah pertama tidak pakai obat ya, seperti yang saya minum tadi. Dan ini tadi sebelum cek darah yang ini dianjurkan puasa selama 3 jam sebelum diambil darah dan dikasih obat. Sekarang karena sudah siap check up kandungannya, kita mau jemput si Lijai Kang ke sekolah.
Oh, jam 3.45, jadi sepertinya si Lizzie kan juga sudah bangun ya. Biasanya jam 3 10 menit atau jam 3 sudah bangun. Jadi karena kalau ditunggu sampai si Lizzie kan pulang jam 5 gitu ya. Jadi agak buru-buru ya karena kliniknya jam 5:30 tutup. Jadi nanti agak buru-buru. Jadi lebih baik kita jemput ke sekolahan biar enggak telat nanti. Sudah pulang semua. Cek. Sekarang dari mana? Teman tuh. Sekarang dari mana? 하루 거리가 또 오래요. 재강아, 재강 sudah pulang sekolah. Haya, sekarang waktunya Jaegang check up. Yogiro 와. Elevator. 진짜. 와. 와. 네. 올라가. 어, 아야야야야. 아야야 나. 에. 에? 에? 왜 그래? 아, 반갑습니다. 캐치. 안 무서워. 안 무서워. 아이. 아이. 이 키가 90.91점. 비만도 90 뭐예요? 90 얼마요? 91.8. 그 제가 saya nggak bisa diam. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Karena bahasa Korea saya juga kurang tahu ya. Dan hasilnya ini kita kasih ke orang ini chip atau sekolahnya ya. Awal kita hari ini sudah selesai teman-teman. Sudah periksa kandungan, periksa Jijai Kang semua ya. Oke, sampai di sini dulu cerita Korea Family hari ini. Ya, yeah, terima kasih.